إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهله الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan din rahimani wa Alhamdulillah kita kembali mengajak dan mengingatkan agar kita senantiasa memanjatkan puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas berbagai macam kebaikan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di antara kemudahan yang sangat besar adalah Allah memudahkan kita dipanjangkan umur dan bisa untuk memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa taala ya karena umur yang Allah berikan kepada kita itu merupakan modal yang sangat berguna ya bahkan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang pernah bersabda khairun nasi man taala umruhu sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya ya sekali lagi bahwa umur itu modal yang sangat besar maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya <kled> yang menunjukkan bagaimana umur itu sangat bermanfaat tentunya bagi yang memanfaatkan di atas kebaikan. Itu ketika e, Nabi menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, jadi ada dua orang dat orang musyrik dia hendak datang kepada Nabi untuk mengucapkan syahadat. Maka <coughs> e, sebelum <coughs> orang ini mengucapkan syahadat di hadapan Nabi menyempatkan untuk hadir dan singgah di rumah salah seorang sahabat yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Baru kemudian keesokan harinya keduanya mendatangi Nabi dan mengucapkan syahadat. Setelah masuk Islam, maka kedua orang ini memiliki karakter yang berbeda. Yang pertama, masya Allah sangat semangat. Ya, segala kebaikan dia lakukan. Bahkan ketika Nabi ya menyerukan berjihad, sahabat ini pun ikut peserta dan meninggal dalam keadaan syahid. Adapun yang kedua, ya dia masuk Islam sederhana, ya sederhana sebagaimana layaknya Muslim yang lainnya, tidak terlalu menonjol. Tetapi apa dari kedua orang ini, ya selisih hidupnya itu satu tahun. Jadi yang pertama mati syahid, kemudian yang kedua meninggal satu tahun kemudian. Maka setelah kedua orang ini wafat, Tolha bin Ubaidillah beliau bermimpi Mimpinya sangat aneh Beliau mendapati Melihat bahwa Orang yang mati belakangan ini Ternyata masuk surga lebih awal Yang sederhana Ibadahnya dia Matinya tidak syahid Tapi ternyata lebih awal masuk surga Maka begitu pagi harinya Tolha menemui Nabi Rasul Sokok mimpi aneh sekali Disebutkan kisah mimpinya tersebut Maka Rasulullah mengatakan Ya bukankah orang yang kedua ini dia mendapati bulan Ramadhan di tahun itu? Kata Tolha, iya. Bukankah orang ini yang kedua ini lebih unggul dari yang pertama dengan menjalankan 6000 rakaat lebih dibandingkan sahabat yang pertama? Tolha mengatakan iya. Itulah kata Nabi yang menjadikan kedua orang ini sangat jauh berbeda. Apa yang menjawabkan? Umur satu tahun. Kemudian dia manfaatkan untuk apa? Untuk ibadah. Walaupun apa? ibadah yang sangat sederhana ini masya Allah maka sekali lagi umur ya yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa makanya di hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan memintakan pertanggungjawaban ya terhadap umur kita karena orang kalau tidak bisa memanfaatkan kecelakaan untuknya sebagaimana sebuah hadis yang dibuatkan Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Khatib Al-Bahdadi dari sahabat yang mulia Abu Barz al Aslami Rasul mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin ya di hari kiamat kelak seorang tidak akan bisa bergeser kakinya walaupun bergeser tidak bisa dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan apa kalau bergeser harus mempertanggungjawabkan lima perkara ini apa yang pertama kali an umrihi tentang umurnya fi ma untuk apa dihabiskan habiskan. Insyaallah ya. Jadi yang Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita adalah umur. Pertahunkah? Tidak, per detik yang akan Allah minta kepada kita, ya. Makanya <tuh>. ini menunjukkan bahwa ya mempertanggungjawabkan itu sangat berat di hadapan Allah. Maka adalah kita ya yang masih Allah berikan waktu umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal ya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di antara hal yang sangat bermanfaat ya untuk mengisi umur dan waktu yang kita miliki adalah kita bersemangat serius untuk mempelajari dan mendalami agama ya karena ini merupakan uh, jalan yang tercepat agar kita bisa mendapatkan surganya Allah dalam sebuah hadis Nabi bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan Dalam rangka menutup ilmu agama Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah ya Surga yang setiap manusia mengharapkannya Ternyata jalan tercepatnya adalah dengan kita mempelajari ilmu agama Ya Ya, Bapak sekalian, insyaallah subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab tauhid ya alladhi haqqullahi 'alal 'abid dan insya Allah kita akan masuk uh, di bab yang ke-20. Ya, penulis kita masih menjelaskan di antara sebab-sebab yang bisa uh, menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, setelah beliau kemarin ya menjelaskan tentang larangan yang sangat keras dari Nabi bagi orang yang beribadah di samping kuburan. Kemudian di sini belum bikin bab yang ke-20. Kata beliau babu maja'an fi salihin min dunillah. Bab yang menjelaskan bahwa ekstrim berlebihan terhadap kuburannya orang soleh ini bisa merubah kuburan itu menjadi awsanan wasan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wasan? Ya, wasan itu uh, ada sisi perbedaan dengan sonam. Kalau sonam itu patung. Jadi kalau asnam atau sonam itu khusus ya yang dibentuk seperti patung, gambar orang soleh misalkan. Tapi kalau ausan, wasan itu adalah apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah, termasuk di dalamnya adalah kuburan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi perlu kita di sini beliau akan apa? mengingatkan kita, meluruskan kita bahwa di antara sebab orang itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ketika ekstrim berlebihan terhadap kuburannya orang soleh ya terhadap apa kuburannya orang soleh maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sebelum wafatnya beliau, jauh-jauh hari sebelum ada kuburan beliau, ya beliau berdoa kepada Allah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta. Ya bahwasanya Rasul bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu Kubur ambiyah masajida. Rasulullah ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku wasanan sebagai berhala, wasan yang disembah sembah. Perhatikan ya, kata beliau istadah Allah, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Masya Allah ya Rasul berdoa kepada Allah jauh-jauh hari Dan ternyata apa? Doa beliau Allah kabulkan Sampai detik ini Kuburan Nabi SAW Dijaga oleh polisi-polisi Tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berdoa di situ Sudah di situ diusir Syirik, syirik, syirik Gitu ya Masya Allah Allah jaga Ya ini karena doa tulusnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah berlalu penjelasan bahwa Ya Rasul SAW sengaja oleh Aisyah dan para sahabat yang lainnya itu dikubur di kamar beliau. Apa? Itu adalah sebagai bentuk khawatiran Aisyah dan para sahabat yang lainnya nanti kalau kuburan Nabi di luar akan diakungkan. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu umat-umat terdahulu mereka terjerumus dalam kesyirikan awal mulanya dikarenakan urusan apa? Urusan ekstrim terhadap orang yang soleh. Ya, bahkan Abdullah ibn Abbas ya. Beliau menjelaskan generasi antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Ya, generasi zaman dahulu itu bukan 100 tahun, ribuan tahun. Itu ada 10. Kulluhum ala tauhid. Setiap generasi ini di atas tauhid. Kapan pertama kali muncul kesyirikan? Ibnu Abbas mengatakan dan awal kali kemunculan syirik itu di masa umatnya Nabi Nuh salam kapan lama kalau ketika mereka ekstrim terhadap orang-orang soleh ya orang soleh itu meninggal akhirnya apa dibikin gambar dibikin patung dikasih nama orang soleh tersebut setiap ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilihat wajahnya sehingga apa semakin memompa semangat mereka belum disembah generasi ini habis ribuan tahun berarti kan habis generasi kemudian muncul anak keturunan mereka yang tidak tahu ilmu bagaimana akhirnya disembah oleh manusia itu ini harusnya menjadi pelajaran maka Nabi pun memberikan ini sebagai pelajaran untuk kita dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan Allah menjadikan kuburan beliau sebagai apa sebagai uh, masjid yang dipakai untuk sholat ya di dalam kitab Al-Maghazi disebutkan di sana ya Abu Aliyah belum pernah menceritakan Kata Abu Aliyah, saya terjemahkan saja. Ketika kami berhasil untuk menaklukkan Tustar, atau Tustar ya, kami mendapati di baitul malnya Hurmuzan, Hurmuzan itu siapa ini? Ini rajanya apa? Tustar itu. Didapati di sana di baitul mal itu ada kasur dan di atas kasur itu ada mayit di situ. Di atas kepalanya ada musaf Al-Quran. Masya Allah, ya, ada Al-Quran di situ ada mushaf ya berarti Al-Qur'an di situ. Kemudian apa Kemudian al mushaf. Kemudian mushaf itu kami ambil, kita serahkan kepada Umar. Ya. Kemudian apa ternyata kami saat itu membacanya. Dan kata Abu Aliyah dan aku yang pertama kali membaca itu dengan apa dari orang Arab. Kemudian kata beliau kata Abu Aliyah. Kemudian setelah itu apa namanya? si mayit itu itu dikuburnya malam-malam oleh Abu Ali yang mengatakan demikian itu pun tidak satu tempat jadi siang-siangnya gali di tiga tempat baru tengah malam dikubur situ tidak ada yang tahu mana kuburan itu itu mayitnya siapa itu itu ternyata mayitnya seorang nabi yang bernama Daniel nah dengan nama nabi Daniel itulah ternyata di Tustar itu Nah, ternyata apa ketika diangkat itu kata Abu Ali ya tidak satu pun anggota badannya yang busuk kecuali sedikit apa namanya yang rontok rambut yang ada di apa namanya ini leher Daniel ini di belakangnya. Maka ditanya ini kira-kira kapan orang ini mati? Dia mengatakan ya mundu salah di sana sejak 300, 300, tahun yang lalu. Masya Allah perhatikannya ini kita ambil eh, para para tabi ini nih, ketika melihat ada seorang soleh itu meninggal nabi yang mati itu nggak dikubur sembarangan kenapa dikhawatirkan nanti kuburannya diangkukan manusia maka disembunyikan ini di mana kuburannya ini ini kuburannya kuburan kuburan mungkin ya biar orang nggak tahu mana kuburannya ini jangan jangan ada nyembah kuburan salah kuburannya sebagaimana kebanyakan terjadi ya orang nyembah kepada kuburan padahal apa itu kuburan orang jahat orang jahat disembah sembah diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan keledai sudah pernah jelaskan di sini disembah sembah ya tahunya dikiranya orang soleh ternyata apa keledai yang mati di tengah jalan ya maka para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika ya dikatakan oleh uh, <coughs> al makmur ibn Suwaid belum mengatakan dulu aku pernah sholat bersama Umar bin Khattab ya di suatu masjid apa namanya di jalan Mekah saat itu sudah subuh Kemudian apa? Ini ada masjid di situ. Ternyata Pak Umar melihat ada orang-orang itu mereka pergi ke tempat yang lain dan melakukan sholat di situ. Ternyata di situ ada masjid yang Rasul pernah sholat di situ. Perhatikan ya. Jadi ini ada masjid di tadi jalan di Mekah itu Umar dan Makmur ini dia sholat di situ. Tapi orang-orang pergi dari situ, nggak sholat di masjid itu. Ketika ditanya, ya kenapa kalian itu kemana? Maka mereka mengatakan kami akan sholat masjidun sholafi Nabi. Kami akan sholat di masjid yang Rasul sholat di situ. Perhatikan ya. Nah, apa kata Umar? Inna qablakum Sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka binasa, mereka celaka karena seperti ini. Ya jawab Mengikuti nabinya dalam sesuatu yang tidak diperintahkan. Berlebihan dengan Nabi pun nggak boleh ya. Masya Allah, kata Umar, mereka ya mencari-cari ya peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka dan menjadikannya sebagai apa, sebagai gereja, tempat ibadah mereka, dan tempat-tempat untuk mereka beribadah kepada Allah. Ini Umar ingatkan ini ya, jadi bahwa peninggalan Nabi ya memang boleh ada pedang apa tapi nggak boleh kemudian pedang itu dijadikan sebagai pelari sebagai aplikasi kecima cimat masya Allah Nabi betul orang soleh ya Nabi tapi tidak boleh berlebihan bahkan Umar mengingatkan inilah yang menyebabkan umat terdahulu mereka binasa nah ini masya Allah Nabi saw beliau mengingatkan dan minta kepada Allah subhanahu wa taala apa agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai sesuatu yang disembah-sembah. Bahkan Nabi mengatakan Allah sangat besar kemarahannya kepada satu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ini Masya Allah ya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita apa namanya? ambil. Yang pertama adalah bahaya orang-orang yang mengagungkan kuburan. Ya, karena dari awal mengagungkan kuburan lama-lama akan disembah. Maka Ali bin Abi Thalib ya, dalam hadis lewat yang Muslim jadi sahabat Abu Waqid al Laythi, ya eh, Ali pernah mengatakan ala abuuthuka ala ma baasani bihin Nabi saw. Kata Ali kepada Abu Abu Waqid Abu Waqid maukah kamu? Aku utus dengan sesuatu yang dulu Rasul utus aku dengannya. Kata Abu Waqid, ia ya, mau. Apa kata Ali? Rasul dulu mengutus aku dan mengatakan, "Allatada timsalan ila tamstaha wala qabran mushrifan illa sawita." Wahai Ali, ya, aku utus kamu. Apa wasiat beliau? Jangan sampai engkau mendapati ada gambar makhluk hidup apalagi makhluk orang yang mulia, gambarnya itu melainkan engkau, engkau hapus. Dan jangan sampai engkau mendapati kuburan yang ditinggikan dari yang lainnya, melainkan engkau ratakan semua kuburan itu. Insya Allah ini ya Nabi ya mewasiatkan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Rasul sekali lagi sangat paham. sudah mempelajari umat terdahulu keserikan muncul dikarenakan mereka ekstrim terhadap kuburan-kuburan orang -kuburan orang soleh. Orang soleh. <coughs> ya, naudzubillah. Kemudian kata beliau, Wal ibni Jari bisa nadi Sufyan ibn Mansur dan dalam hadis yang diriwetkan Ibnu Jari dengan sanatnya dari Sufyan bin Mansur dari Mujahid Mujahid bin Jabr Mujahid ini adalah salah seorang ulama tabi'in muridnya Abdullah ibn Abbas Ya Mujahid ini Masya Allah ya seorang ulama dari kalangan tabi'in yang sangat terkenal Bahkan Sufyan al-Thawri belum pernah mengatakan Ida ja'at tafsir an Mujahid fa hasbuk Kalau kamu mendapati tafsir dari Mujahid cukup sudah Jadi pegangan itu Insya Allah ya <tuh> Kenapa kalau beliau murid, eh, muridnya Turjumatul Quran Muridnya ibnu Abbas ya. Imam Mujahid ini Ketika beliau menafsirkan ayat Afara <tuh> Apa pendapat kalian tentang Lat dan Uzza Ya sudah pernah kita tafsirkan ayat ini Itu tentang <tuh> Apa namanya Ada berhala yang namanya Lata dan Uzza Ini Lat ini Uzza Kata Mujahid belum mengatakan karena yelutulah musawik famata faakafu ala qabrihi. Jadi lata ini, ya patungnya namanya lata ini, dulunya itu adalah nama orang soleh. Diambil dari lata itu, diambil dari kata lata yelutu. Jadi dulu orang soleh ini, ya kerjanya apa? Kerjanya itu bikin roti, ngadon roti, kemudian dimasak, kemudian dibagikan kepada jamaah haji secara gratis siapapun orangnya. Ya kalau dia bikin roti sudah di pinggir jalan dikasih gratis gratis. Itu setiap tahun setiap musim haji. Maka begitu si Lata ini meninggal, orang merasa kehilangan. Orang soleh gitu ya baik luar biasa. Perhatikan. Akhirnya apa? Begitu beliau mati ini fa'akafu ala qabrihi, orang-orang itu iktikaf berdiam diri ibadah kepada Allah di sisi kuburan itu. Masya Allah berawal dari situ ya berawal kuburan di samping kub, apa ibadah samping kuburan. qala Abu Al-Jauza an Abbas demikian pula ya Abu Al-Jauza mengatakan dari Abdullah Ibn Abbas wa sawiq lil hajj bahwasanya lata ini dulu kerjaan dia itu suka bikin roti adon roti kemudian dimasak dan dibagikan kepada jamaah haji secara gratis. Masya Allah perhatikan ini. Akhirnya apa? Patung itu dinamakan lata ternyata awalnya itu nama orang soleh ya namanya apa awalnya orang soleh? orang soleh itu memang tidak tidak kemudian langsung disembah tidak Sa. kapan disembahnya itu ketika satu generasi habis sekali lagi di zaman dulu bukan seratus satu generasi bukan seratus tahun bisa seribu tahun lebih masya allah ini bagaimana iblis bagaimana syaitan ketika menyesatkan manusia tidak ada kata putus asa satu generasi belum bisa terus-terus biarin saja sudah terus Ternyata Pak, satu generasi hilang, anak cucu mereka yang disesatkan iblis. Makanya kita kalau memberikan hidayah kepada manusia, jangan putus asa, ya, tidak wai, diajak untuk sholat, ibadah, agama dengan benar, ya, serius dalam ibadah kepada Allah. Belum mau, jangan putus asa, cari cara lain, cari kesempatan lain, sampai dia itu, Allah tentukan apakah mendapatkan hidayah atau tidak. Itu iblis saja semangat mereka menyesatkan manusia mencari teman di neraka kita ini memberikan hidayah kepada manusia ngajak manusia ke surga masa kita memutus asa nah gitu. harusnya Pak kita jauh lebih semangat untuk mengajak manusia kepada kebaikan nah dalam hadits ini bapak sekalian ini menunjukkan apa tentang diharamkannya ekstrim terhadap orang-orang saleh ya karena apa ini berakibat sangat membahayakan berakibat akan disembah dan dijadikan sebagai tandingan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dalil yang ketiga. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan la ana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Ya, zairatil kubur wal alaihal al was suruj. Rawahu ahlu as-sunan. Ya. Yeah. Kata Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Apa itu laknat? Laknat itu ada at-tardu wal ibadu an rahmatillah. Seorang itu diusir dan dijauhkan di rahmatnya Allah. Ya, jadi Rasul melaknat. Siapa yang bilang laknat? Za irotil kubur. Wanita-wanita yang ziarah kubur. Wanita yang ziarah kubur. Ya. Maksudnya apa ini? Ini dalam hadis ini ada dua ya Hadis ini zairat Dalam hadis yang lain zawarat zawar itu banyak berziarah Ya maka para ulama khilaf di situ. Apa hukum seorang wanita ziarah kubur? <tuh> kalau Syekh soleh Fauzan Habibullah beliau mengatakan mutlak tidak boleh. Karena hadis ini Rasul melaknat wanita yang ziarah kubur. Ya sebagian ulama mengatakan ya kalau sesekali sebagaimana Aisyah melakukan tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sering-sering, gitu ya, itu yang naudzubillah termasuk mendapatkan laknat dari Nabi, <tuh> ya, mm -mm. <tuh> dan kenapa diantar hikmahnya wanita itu nggak kuat? Mereka ya nggak kuat dari si, apa agama dan nggak kuat dari si akal, dan sangat dikhawatirkan mereka berubah syirik kepada Allah di kubur tersebut, gitu ya. Mm -mm. Yang pertama, yang kedua, kata Nabi, kata Ibnu Abbas, dan juga Rasul melaknat wal al dan Rasul melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kubur itu masjid-masjid. Was suraj dan lampu-lampu. Perhatikan -lampu. ya. Jadi kuburan itu enggak boleh dikasih lampu. Ya, tidak boleh kasih lampu. Sebagian orang punya anggapan biar apa? Biar yang dikubur itu apa? terang cahayanya. Ini beda kehidupannya ya kita itu kadang-kadang nggak -kadang pas ya analoginya nggak pas nah, kenapa ini orang mati di sana haus kasih tekan paris harusnya itu <laughs> lebih enak gitu ya mizon kalian iya <laughs> itu ini nggak cocok itu ya bukan tempatnya di hari kiamat ya di alam kubur itu yang menjadikan orang sejuk tidak kepanasan mendapatkan nikmat itu amal soleh ya lurusnya akidah jauhnya dari kemaksiatan itu bukan malah apa bikinnya aneh-aneh biar nggak kepanasan kasih payung masya allah ya payung ini harusnya apa untuk orang hidup biar nggak pilek kehujanan ya pilek ini orang mati dipayungin, gak ngaruh itu ya. selain itu apa itu mubazir itu payung harusnya bisa dipakai orang hidup malah untuk orang mati makanya banyak di kuburan payung-payung itu diambil boleh itu ya izin yang punya dulu itu <laughs> ini masya Allah ini astagfirullahaladzim memang betul masalah. kalau kita itu nggak benar memahami agama itu banyak yang perkara yang dilakukan dan itu membahayakan dirinya harta nanti di hari kiamat Allah pertanggungjawabkan itu minta pertanggungjawaban kepada kita min aina iktasabahu wa dari mana kau mendapatkan harta kemana kau belanjakan coba kalau kita tanya hei kamu kemana duit 50 ribu untuk membeli ini ya Allah payung taruh di mana kuburan busuk coba dosa kita itu ya jangan sembarang itu itu baru kecilnya mubazirnya itu ya bagaimana kalau kemudian kita punya keyakinan yang batil menganggap bahwa payung itu bisa apa mendinginkan di apa orang di kuburan masya allah ini perhatikan jadi syahid dari hadis yang kita baca ini rasul melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan diberi apa namanya lampu-lampu. Terus bagaimana? Ya sudah kuburan kok lampu nggak ngaruh kecuali apa? Ya lampu jalan ya orang lewat di situ biar nggak nabrak-nabrak baru. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menerangi satu kuburan itu tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya maka dalam hadis ini seperti tadi di antara faidahnya adalah diharamkannya berlebihan kepada orang-orang saleh. Yang kedua adalah apa? Diharamkannya tasrijul qabr memberikan lampu lilin kepada kuburan, itu ya. Berikutnya bahwa e, dalam hadis ini juga pak larangan untuk sholat di sisi kuburan, ya tidak boleh ya sholat di sisi kuburan. Kemudian berikutnya adalah jawa fasik bolehnya melaknat orang fasik, ya orang fasik itu rasul di sini melaknat ya. Mm -mm. Dan yang berikutnya di antara faedah yang sangat penting dalam hadis ini adalah apa? Syaddudz zari'ah. Kalau bahasa kita adalah tindak preventif. Maka jangan sampai ya dengan kebiasaan beribadah samping kuburan kemudian sampai akhirnya mengagungkan kuburan bahkan beribadah kepada kuburan atau menjadikan kuburan itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah Ini hadis yang berapa? Hadis yang yang ketiga. Ya, ini Masya Allah maka kesimpulan kata beliau, dalam bab ini, fihi masail, ada beberapa masalah. Yang pertama kata beliau, tafsirul ausan, tafsir dari kalimat ausan, jadi ausan itu lebih umum ya, bukan sekedar berhala, berhala juga wasan, tetapi kuburan yang tidak berbentuk pun bisa menjadi dikatakan wasan. Ya. Yang kedua kata beliau, tafsirul ibadah, nafsir ibadah, ibadah siapa, ibadah itu adalah seorang yang tunduk ya dengan kepada sesuatu dibarengi dengan rasa takut, harap dan mengagungkan. Ini. Jadi kalau seorang misalkan dia mengagungkan kepada seorang soleh, takut kepadanya ini hati-hati ya. Di sebagian tempat kalau dia punya guru ya dia guru berwasiat untuk paling takut kenapa? Kalau menyelisih guru kualat itu. Berarti kan ya, itu bentuk ibadah seperti itu. Atau zaman sekarang ada ya, dia sakit. Yang diminta bukan ya Allah ya Rahman ya Rahim sebutkan aku sekarang tidak Sebutkan gurunya yang sudah mati Pernah dengar? Iya Guru fulan, guru fulan disebutkan Itu syirik yang sangat nyata Karena perhatikan ibadah itu adalah tadi adalah seorang yang uh, Tunduk ya Merasa takut Berharap mengakukan sesuatu itu Makanya kalau kita ibadah kepada Allah Itu keadaan kita mengakukan Allah Merendahkan diri hadapan Allah takut kepadanya, berharap kepadanya. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang ini mengagungkan orang sudah mati, ya kemudian takut kalau menyelisih wasiatnya, innalillah, ya ini termasuk ibadah kepada orang mati, kesyirikan itu. Ya, kemudian yang ketiga, Anhu Shallallahu Alaihi Wasallam lam yastaid illa mima qurohu. Nabi wasallam, tidaklah beliau meminta perlindungan dari sesuatu melainkan di dalam sesuatu yang beliau khawatir akan terjadi, ya Nabi berlindung kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau kelak dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Belum minta kepada Allah, ya, walaupun belum ada kuburan beliau, ya, karena mungkin terjadi dan ternyata apa orang sekarang itu bagaimana upayanya untuk apa bisa beribadah di si kuburan Nabi. Tapi sekali lagi alhamdulillah ya tentara-tentara Allah ya mereka mencoba meluruskan akan bahaya dosa seperti itu walaupun apa orang pada nyinyir macam-macam itu orang ibadah kok dilarang bukan dilarang Pak yang dilarang itu kesyirikannya <tuh> ya mm -mm. <tuh> kemudian karnuhu biha masajid kemudian rasul itu menggandengkan antara ini ya dengan apa dengan seorang yang menjadikan kuburannya para nabi sebagai masjid Kemudian yang kelima, zikru <tuh> sidadil Allah Rasul menyebutkan bagaimana keras ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang apa tadi? menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang keenam, wahya min ahamiha, itu yang terpentingnya yaitu ma'rifatu sifatil ibadati latatillatihi akbarul ausan. Yaitu kita mengenal bagaimana bentuk ya peribadahan kepada Lata tadi yang itu Lata adalah berhala yang paling besarnya. Nah, jadi di situ bahwa awal kali ya munculnya orang menyembah kepada patung lata ini tidak serta merta, tetapi berawal dari apa? Dari mereka ekstrim memuji berlebihan kepada orang soleh tadi. Ya kemudian yang keenam, yang ketujuh makrifatu anahu kaburu rojulin solihin mengenal bahwa kuburan tadi adalah kuburan orang soleh yang biasa diagung-agungkan. Ya, Mm -mm. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang sembilan, laknatu zawaratil kubur. Ya, laknat Rasul kepada wanita-wanita yang terbiasa yang men, apa namanya? sering melakukan ziarah kubur. Yang kesembilan, ayat 10, laknatu man asrajaha. Laknat Rasul bagi orang-orang yang mereka ya memasang lampu, lilin ataupun sentir dan semisalnya di atas kuburan ini hadis ya, ini bukan ucapan ulama bukan ucapan saya, ini adalah hadis nabi, yang beliau ini apa melaknat orang-orang yang mereka menjadikan kuburan nabi sebagai masjid dan mereka menjadikan kuburan itu dikasih penerangan, Nauzubillah. ini ya, sedikit yang bisa kita sampaikan, dengan dialog nanti dengan tangan jawab, diharapkan bisa lebih mematangkan materi, biasanya kalau dialog itu, sesuatu yang muncul di tengah masyarakat, di kita diskusikan lebih apa namanya memberi gambaran yang real kalau materi seperti itu kadang-kadang apa ada kan nggak ada latau zaman nggak ada patung di sini kan kalau dulu nggak ada patung adanya kuburan atau yang semacamnya kan gitu makanya banyak sekarang kan orang kalau mau pengen jadi apa datang ke kuburan ujian pengen lulus kuburan tawaf dulu pengen jadi anggota dewan sama ke kuburan bukan ya Allah ya rahman ya rahim intinya kekuburan itu semua dari kalangan rakyat jelata sampai intelektual pun seperti itu ya orang katanya punya titel kekuburan itu masya allah ya di mana akal sehatnya padahal tahu orang mati kita pukul saja nggak balas kita ngomong aja nggak dengar apalagi mau mengkabulkan yang kita minta walaupun dia orang soleh perhatikan orang soleh juga ya mereka mengkhawatirkan dirinya di hadapan allah Iya makanya adalah kita memakai akal yang sehat ya dan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bapak sekalian yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari bahaya kesyirikan ya yang disebabkan karena kita ekstrim dan berlebihan terhadap orang soleh Subhanakallah wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wallah